Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Milani dari Purwakarta, Jawa Barat. Saya merupakan salah satu dari sekian banyak peserta kegiatan Semarak Geografi Nasional tahun 2019 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta. Senang rasanya bisa mengikuti kegiatan ini. Selain mengasah kreativitas, saya pun sadar akan kemajuan teknologi di Indonesia. Kegiatan ini mengajak saya untuk membuktikan bahwa tidak ada lagi sekat untuk berkreativitas. Tema yang diambil pun sangat menarik, yaitu manajemen bencana di era revolusi 4.0. Saya berharap semoga kegiatan ini dapat menjadi wadah kreativitas untuk seluruh anak bangsa di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rahman Nifalki. Saya merupakan salah satu peserta Semara Geografi ke-9 tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan mengikuti event ini, hal pertama yang pasti kami dapat adalah pengalaman. Dan seperti yang kita tahu bahwa pengalaman sendiri merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya. Dan dalam event ini, selain melakukan penelitian maupun wawancara saat menggarap karya tulis ilmiah kita sendiri, kita juga dapat menyaksikan presentasi dari hasil karya kelompok lain. Sehingga kita pasti akan memperoleh begitu banyak ilmu dan juga pengetahuan baru yang dapat meningkatkan wawasan kita. Saya sendiri merasa senang dan juga bangga karena dapat berpartisipasi dalam event besar yang diselenggarakan dalam satu tahun sekali ini. Dan saya harap Semara Geografi tingkat nasional ke-10 ini dapat berjalan dengan lancar dan juga meriah seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Selalu jaga kesehatan, semangat, dan terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adhafa Isnain, dan saya adalah mantan peserta NGC tahun 2016 dan tahun 2018. Pengalaman yang paling menarik bagi saya adalah kedua-duanya sangat menarik, di mana saat itu alhamdulillah saya mendapatkan medali emas atau juara 1 untuk tahun 2016 dan juga juara 1 untuk tahun 2018. Hal yang paling menarik dari Semarak Geografi adalah formatnya yang lengkap, di mana kita ada pengisian hingga final, dan di final itu merupakan babak yang paling menyebarkan karena formatnya adalah cerdas Semarak Geografi. Dan harapan saya untuk tahun 2020 ini adalah NGC semakin berjaya dan semakin banyak pesertanya sehingga kompetisi menjadi semakin seru lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Jati Kusuma dari SMA Negeri 2 Pacitan. Hal menarik yang ada di Semarak Geografi tahun 2019 kemarin adalah sangat banyak sekali saya mendapat teman baru dari daerah-daerah lain dan juga banyak pengalaman. Dan di sana fasilitasnya sangat memadai, gedungnya sangat besar, dan juga kakak-kakak yang sangat ramah sekali. Perasaan saya mengikuti Semarang Geograf tahun 2019 kemarin sangat membanggakan bagi saya dan juga sangat senang sekali. Saya bisa terpilih 3 besar dalam kategori lomba poster, dan saya mendapatkan juara 2. Bisa membanggakan kedua orang tua, keluarga, guru, dan juga sekolahan. Harapan buat Semarak Geografi tahun 2020 sekarang, semoga bisa mencetak siswa-siswa yang berprestasi, unggul, dan inovatif.